Kalau kita mengenal Ramadan sebagai bulan yang penuh maghfirah, apakah kita sudah memperbanyak istighfar kepada Allah? Kita lihat. Ketika Ramadan menjadi bulan dilipat gandakannya amal, apakah sudah ada peningkatan ubudiyah kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tilawahnya, kemudian tilawahnya, sedekahnya dan lain sebagainya? Ini adalah kesempatan yang perlu kita pertahankan kembali untuk kemudian menjadi evaluasi kita memanfaatkan momentum Ramadan itu betul-betul menjadi Ramadan yang istimewa buat kita semua. Ayat yang kita bacakan di depan itu untuk kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat untuk kita semuanya. Untuk orang-orang yang beriman, yang kemudian target akhir sebagai seorang yang beriman itu adalah la'allakum tattaqun. Menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Kita tentu sangat familiar apa resiko menjadi seorang yang bertakwa, apa resiko menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Secara komunal, secara kolektif kolegial, Allah tegaskan bahwa dalam satu negeri bila penduduknya itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan pintu keberkahan itu dari langit dan dari bumi. Itu secara kolektif, secara komunal. Kemudian secara personal, banyak ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita resiko menjadi orang bertakwa. Dia akan diberikan rezeki melalui selayar taksi. Kemudian mereka akan wamayyattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ketika mendapati kesulitan, dia akan diberi jalan keluar. Itu resiko. Resiko orang yang bertakwa. Nah, Ustaz dan Ustazah rahimahullah, dengan visi 2030 yang luar biasa, ini butuh fokus kita, butuh keseriusan kita. Tidak ada kegalauan di antara kita di dalam berkontribusi untuk pengembangan lembaga. Kalau kita sebagai seorang yang beriman kemudian bertakwa kepada Allah, itu tidak ada kamus galau kembali. Jadi kita segera fokus ya, kepada Allah. Allah khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Beribadah kepada Allah, semua aktivitas yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Kita mendapatkan predikat takwa, resiko sebagai seorang yang bertakwa itu Allah akan menyiapkan min haitsu la yahtasib. Atau bekerja di alim masih kita sampaikan, tetapi atau mendapatkan keberkahan dari luar yang luar biasa, tidak harus selalu dari sini. Ya jangan lupa diberikan jalan keluar terbuka. Minimalnya kita ini sebagai seorang muslim itu nyaman menghadapi segala situasi dan kondisi, tenang, ridho. Maka ini yang kita sampaikan, tagline baru kita masuk surga rame-rame. Jadi kalau dalam kehidupan kita sehari-hari kan segala sesuatu ada kriteria, ada persyaratan. Mungkin mau kuliah, mau bekerja, ada persyaratan, IP-nya harus sekian, ijazahnya harus sekian, harus punya pengalaman ini dan itu dan lain sebagainya. Ini untuk urusan dunia, untuk menjadi pejabat, untuk kuliah, untuk mendaftar S2 atau mendaftar S3 dan lain sebagainya. Ada kriteria yang membatasi sehingga tidak semua orang punya peluang yang sama. Tetapi urusan kita kepada Allah ini luar biasa. Allah tidak memberikan kriteria apapun. Allah tidak membatasi ini harus orang yang kaya, yang sepertama, ini harus yang S2, S3 dan lain sebagainya. Maka tagline kita masuk surga rame-rame itu ya, bagaimana kemudian kita fokus, kita fokus, kemudian kita menjiwai dengan apa yang kita perjuangkan itu, sehingga dengan apa, dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi itu menjadi sebab masuknya kita ke surga rame-rame. Jadi kalau ada di antara kita yang di sini gaji yang paling besar, maka kita harus punya optimisme. Bagaimana dengan gaji besar itu bisa membawa kita ke surga? Ini mindset ibadah, mindset ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, orientasi kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada
kecil. Ya bagaimana dengan gaji kecil itu menjadi sebab kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala? Kalau ada di antara kita ini yang memang hidupnya paling miskin, paling menderita, ya bagaimana kemudian kita dengan penderitaan dan kemiskinan yang menjadi sebab kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala? Ini yang perlu kita tanamkan, mindset ya, menata mindset menuju sukses. Kalau kita masuk, kalaunya bukan urusan yang lain-lain. Masa depan bagaimana, nanti gajinya berapa, nanti dan lain sebagainya. Beda dengan para sahabat masa lalu. Kalaunya itu agamanya bagaimana, ibadahnya bagaimana. Sehingga ketika ada perintah hijrah itu tidak ada kegalauan. Lah bantu piye, aku mau ekonomi nanti piye, mendapatkan apa dan lain sebagainya. Tidak ada. Nah, karena seperti itu ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang dijadikan oleh Allah di dalam aturan tadi, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa may yahdihi fala yudhillu lahu, itu menjadi resikonya. Nah, Ustaz dan Ustazah rahimakumullah, ini bulan Ramadan. Ya, tadi di depan kita sampaikan ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memberikan ruang, memberikan kesempatan buat kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Yang resiko orang yang bertakwa itu tidak akan galau dengan masa depan di dunianya. Ya, kita harapkan untuk di Al-Fatihah itu harus mantap gitu loh. Dengan segala situasi dan kondisi yang dihadapi, saya akan di Al-Fatihah, akan saya nikmati, dan ini menjadi sebab saya masuk surga Allah SWT. Dan itu sudah kita contohkan dulu. Saya dulu di awal-awal saya sampaikan ke teman-teman, dengan atau tanpa antum, saya akan tetap di Al-Fatihah. Karena kita punya mimpi, kita punya cita-cita. Dan kita berharap ustaz dan ustazah yang sudah di Al-Fatihah, kalau bisa kecengilah, gak usah kalau maju tenan orang, bujuku, jodohku, dan lain sebagainya. Allah tidak atur itu. Tinggal kemantapan kita, keyakinan kita, kita niatkan semuanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Insya Allah semuanya akan mudah. Kita merasakan kemudahan-kemudahan Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa eksis, bisa berjalan sampai hari ini. Dan saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai kata sambutan. Jadi bulan Ramadan menjadi fasilitas bagi kita untuk menjadi orang yang bertakwa, hak kotobotik, kemudian karena ketakwaan kita itu menjadi sebab terdampaknya kita dengan kemudahan yang diberikan oleh Allah. Masalah kita beres-beres itu tidak ada keributan, tidak ada pernik-pernik yang rumit-rumit. Kemudian rezeki kita itu ya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun jaminannya sedikit, tetapi kita merasa tenang, merasa nyaman, tidak tengok kanan kiri, tidak galau dan lain sebagainya. Saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf. Nanti silakan diperhatikan, makanya di off dulu. Nanti Ustaz Rahmat mau menyampaikan bagaimana terkait dengan visi 2030. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti izinnya saya lupa nanti Ustaz Rahmat. Setelah itu saya mengatakan kepada Ustaz sangat tersambung-sambungnya tentang kegalauan di Al-Hikmah. Semoga Ustaz dan Ustaz semua sudah tidak galau di Al-Hikmah, dan kita semua bisa masuk surga rame-rame. Nah, kalau masuk surga rame-rame tentunya harus bareng-bareng dan kompak. Nah, monggo untuk Ustazahnya bisa maju ke depan. Kalau bisa jangan berkelompok ya, kelihatan banget ini kelompok pesantren, kelompok SDS, kelompok TKMPA, kelompok SDIT, kelompok gabung. Ini maju ke depan biar agak tidak terlalu kelihatan berkelompok.
Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ansayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati nabiyyina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pada yang terhormat Ketua Yayasan Al-Hikmah Biolari, segenap pengurus yayasan yang hadir pada kesempatan sore hari ini, para kepala ini, seluruh ustaz dan ustazah yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pada kesempatan sore hari ini merupakan saat yang sangat berbahagia bagi kita semuanya, ketika Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa saling bermuajarah, bisa bertemu di tengah-tengah pandemi yang mestinya kita harus menjaga 3M insyaallah dengan niatan baik kita semuanya dalam rangka untuk saling menguatkan, kuat, dan juga semangat kita beribadah, bekerja, beramal, jamahi di hari ini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahannya kepada kita semuanya. Yang sakit semoga segera disembuhkan sakitnya oleh Allah SWT. Kemudian yang puasa insyaallah nanti segera berbuka gitu ya. Yang punya hutang semoga segera dilunasi hutangnya. Amin. Yang belum berjodoh semoga didekatkan jodohnya oleh Allah SWT. Amin. Ustaz dan ustazah yang dirahmati oleh Allah SWT, baik, karena waktu kita sedikit, tadi dipesankan oleh Ketua Yayasan misalnya jangan lupa, karena ini merupakan bagian dari paskah kita dalam rangka untuk menjaga semangat kita bersama. Jadi ketika nanti saya bilang alif maju, nanti ustaz dan ustazah menjawab bersamaku, alif majaya bersama kita, hidup mulia bersama Al-Quran, masa surga bersama kami, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, kita coba ya. Ini jajar kalau nggak berdiri, nggak semangat. Baik ya. Alif maju. Kerjasama pun ditulis secara rinci dan dicatatkan ke notaris.
lengkap dengan plat mitra kesepuluh tersebut. Tak disangka, setelah satu musim bisnis mereka langsung meroket, jauh dari yang dibayangkan sebelumnya. Lalu mereka pun kembali bersepakat menambah jatah keuntungan mitra kesepuluh menjadi 20% di musim kedua, dan begitu seterusnya hingga mencapai 50%. Lalu bagaimana keuntungan mitra kesepuluh itu dialokasikan? Dimulai dengan membangun sekolah dasar Islam Putra, lalu lanjut Putri, kemudian sekolah menengah Putra, kemudian Putri. Apalagi madrasah Aliyah Putra, lalu Putri. Tapi karena keuntungan terus membanjir, akhirnya dibentuklah Baitul Mal. Dan mereka pun mengajukan ke pemerintah untuk membangun universitas di kampung. Awalnya ditolak dengan alasan tiadanya akses bagi para mahasiswa. Tak berapa lama mereka pun mengajukan pembangunan universitas lengkap dengan stasiun kereta beserta jalurnya dengan biaya mandiri. Akhirnya permintaan ini disetujui, dan pertama dalam sejarah Mesir berdirilah sebuah universitas di perkampungan kecil. Semakin berkembang, dibangun pula fakultas kedua, ketiga, keempat hingga asrama putri dengan kapasitas 600 kamar. Lalu asrama putra dengan 1000 kamar. Tiket kereta api pun digratiskan untuk memudahkan transportasi menuju kampung tersebut. Tak cukup hanya itu, dibangun Baitul Mal berikutnya hingga hilang kemiskinan di daerah tersebut. Dan program ini didedikasi ke kampung-kampung lain hingga bisa dikatakan tak ada kampung yang disinggahi insinyur Solah kecuali akan dibangun Baitul Mal untuk warga. Bantuan pun diberikan untuk fakir miskin dan para janda. Pemuda pengangguran pun dilatih untuk mengelola perkebunan sayur hingga mandiri, bahkan sampai bisa mengekspor ke negara tetangga. Pada saat panen raya, seluruh penduduk dikirimi paket sayur. Di hari pertama Ramadan diadakan buka puasa bersama untuk seluruh penduduk desa. Mereka memasak dan hadir ke lapangan yang dipenuhi beraneka makanan. Disiapkan juga perabotan untuk gadis-gadis yatim yang ingin menikah. Dan ini semua merupakan sedikit dari banyaknya kebaikan yang dilakukan oleh Insinyur Solah. Hingga pada akhirnya disepakatilah keuntungan perusahaan 100% untuk Allah. Insinyur Solah yang awalnya adalah salah satu mitra usaha berubah menjadi karyawan Allah. Dia hanya menerima gaji, namun dia memberikan Tuhannya syarat agar membuatnya hanya butuh kepadanya dan hanya meminta kepadanya. Inilah sosok Insinyur Solah Atira, aktor utama kisah menakjubkan ini. Keikhlasannya membuat ia sama sekali menolak terkenal di media massa. Dan kini, meski orang yang melibatkan Allah ke dalam bisnisnya ini telah wafat, terbayang seluruh amal jariahnya yang selalu mengalir untuknya. Masya Allah. Pertanyaannya, akankah ini hanya menjadi sebatas kisah saja, atau menjadi teladan bagi kita untuk mengikuti jejaknya? Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah SWT, inilah yang menjadi inspirasi bagi kami yang di pengurus yayasan pada lima bulan. Kita insya Allah sudah bersepakat dalam rangka untuk memberikan kemaslahatan bagi dakwah, bagi umat, bagi masyarakat. Kalaupun kemudian 100% semua untuk Allah, itulah yang kemudian kita azamkan bersama-sama. Karena ya kehidupan kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syuriki. Ini adalah yang menjadi semangat bagi kita bersama, sehingga insya Allah kita tidak ada sedikit kekhawatiran tentang berjuang bersama dakwah, bersama dengan alimah yang kita cintai. Sehingga kita memang berharap dengan kehadiran kita di sini pun juga dengan momentum bulan Ramadan, bulan yang penuh
berkah rahmat dan ampunan ini. Kita betul-betul ingin menghadirkan ya raga kita, ya kemudian juga rasa dan juga asa kita menuju visi 2030. Dan tentu saja kita menyadari dan menyadari bahwa kita terbatas orang. Tidak mungkin kemudian untuk mewujudkan visi itu hanya bersatu, berdua, bertiga, bertujuh, tapi bersemuanya. Semakin lama, semakin banyak yang bergabung dengan kita, karena itu adalah hakikatnya bahwa lembaga kita akan semakin memberikan kemaslahatan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah semangat yang mendasari berdirinya dan munculnya visi 2030 itu. Oke, lanjut. Sehingga kemudian kita ingin bangun dari mimpi kita menuju aksi, menuju kegiatan-kegiatan, program-program yang kemudian semakin mendekatkan kepada tercapainya visi 2030 itu. Sehingga sekali lagi bahwa kita sangat berharap betul kenapa pada kesempatan sore ini kita sekali lagi mengundang seluruh pegawai Al-Hikmah, seluruh ustaz dan ustazah. Sebenarnya kita hanya menginginkan bahwa di antara waktu-waktu yang istijabah selama di bulan Ramadan ini ada doa-doa dari panjenengan semuanya yang kemudian diselipkan dalam rangka untuk kebaikan, kemudahan, kesuksesan visi 2030 itu. Karena kita sangat bersyukur, sangat yakin dengan panjenengan semuanya bahwa interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala di bulan ini jauh lebih dekat. Interaksi dengan Al-Qur'an di bulan Al-Qur'an ini jauh lebih banyak dan juga amal-amal kebaikan yang lainnya. Sehingga tidak ada alasan bagi Allah SWT untuk kemudian tidak mengijabah doa-doa dari ustaz dan ustazah semua. Ustaz dan ustazah yang dirahmati oleh Allah SWT, kalaupun kemudian di dalam kehidupan kita kita terus bergelar, beraktivitas, mengalir, melakukan sekian banyak kegiatan-kegiatan, maka mengalirlah dengan tujuan yang jelas. Kalau tidak jelas, air itu secara hukumnya adalah dari atas ke bawah. Tapi kalau kita melihat atas itu adalah dari sumber air yang jernih yang bisa kita minum seketika, tapi kemudian ketika mengalirnya tidak jelas tanpa arah, dia bisa masuk ke got-got, ke selokan-selokan, kemudian menjadi air yang penuh dengan kuman, penuh dengan penyakit, bahkan sangat bau. Maka kemudian bagi kita semuanya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan akal, dan inilah yang membedakan kita semuanya, makhluknya Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk yang lain adalah karena dikaruniai oleh Allah akal itu. Maka mengalirlah dengan tujuan yang jelas. Kalaupun kemudian harus naik air itu, maka air bisa naik, bisa melewati celah tebing, pegunungan yang terjal, yang sempit, ya, yang kemudian butuh perjuangan yang sangat luar biasa, itu semuanya bisa dilakukan sepanjang kemudian kita semuanya bisa memfasilitasi apa yang menjadi cita-cita besar kita, mimpi-mimpi kita semua. Kemudian ustaz dan ustazah yang dirahmati oleh Allah SWT, apa yang sebenarnya kita butuhkan? Kalau kemudian coba kita analogikan, suatu saat tiba-tiba kita sedang berada pada sebuah kapal kecil di tengah lautan yang sangat luas. Apa yang kita butuhkan agar kemudian kita bisa bergerak dan berpindah dari sana? Ada yang pernah mengalami situasi yang seperti itu? Kayaknya saya belum pernah dengar. Kita terjebak di tengah sungai, danau, waduk yang luas, yang daratan tidak kelihatan dari pandangan mata kita. Kemudian apa yang kita butuhkan? Maka yang kita butuhkan adalah tujuan. Ya, yang kita butuhkan adalah tujuan itu sendiri. Jika kita tidak tahu apa
sampai di mana-mana. Mungkin kita akan meratapi nasib, kemudian menunggu energi kita habis, mungkin kita akan mati di situ, bahkan mungkin tenggelam, atau mungkin ada hiu yang senang dengan kita semuanya, kita dimakan oleh hiu. Inilah bagian dari analogi. Kalau kemudian di dalam kehidupan kita, kita diwarnai dengan ketidakjelasan tujuan, maka dengan beramal jariahnya kita di sini, kita diberikan sebuah arah kompas, dan kompas itu sudah jelas, yaitu visi 2030. Ini arah yang sangat jelas yang akan kita tuju. Kalau kita bersama-sama mendayung dengan irama yang baik, ya, dengan mengelola dan memanage energi yang kita miliki, maka insya Allah tujuan itu akan tercapai. Tapi kalau kemudian kita mendayungnya dari sembarang arah, gitu ya, tidak mengikuti satu arahan komando yang jelas, maka kemudian kita mungkin akan berputar-putar di lautan itu saja. Karena yang satu ke sana, yang satu ke sana, yang satu ke sana, yang satu ke sana, hanya muter saja. Padahal kita semuanya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat usia. Waktu itu akan terus berjalan dan tidak akan bisa balik lagi. Alangkah kemudian tidak maksimalnya ketika kita diberikan usia, kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kontribusi kita begitu saja. Tidak banyak dirasakan oleh umat, tidak banyak kemudian memberikan kontribusi kepada dakwah. Padahal kita semuanya sekarang ini sedang beramal jamaah. Ustaz dan saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita harus menanamkan di dalam diri kita semuanya itu sebuah cita-cita besar. Cita-cita besar itu mulainya adalah dari mimpi, dari arah alam bawah sadar kita. Dan kita sudah banyak membaca biografi tentang orang-orang yang sukses, baik sukses dalam ukuran dunia maupun juga sukses ketika nanti di akhirat. Semuanya pasti memiliki cita-cita yang besar, dan semuanya memang diawali dari sebuah mimpi. Bahkan mimpinya saja memimpikan dengan mimpi yang ingin diwujudkan itu. Kenapa? Karena dengan begitu kita semuanya insya Allah akan tahu apa yang kemudian harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan kita akan selalu bersemangat, kita akan selalu bahagia, karena apa yang kita lakukan itu untuk mencapai apa yang kita inginkan. Sebagaimana kita menginginkan satu kendaraan baru, misalnya motor baru, maka dalam bekerja pasti kita akan semangat, sehingga kemudian penghasilan kita bisa membeli motor yang kita impikan, mobil yang kita impikan, rumah yang kita impikan, bahkan jodoh yang kita impikan saja harus kita perjuangkan. Paling tidak kita perjuangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya kemudian pasrah saja. Maka itulah yang kemudian nanti akan menyelimuti, menggelayuti di dalam kehidupan kita. Kalau kemudian segalanya hanya karena kepasrahan, tanpa kemudian kita mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, maka nanti pasti ada kecewaan, ada ketidakbahagiaan, ada keterpaksaan. Dan setiap hari, walaupun sekarang kita apa namanya dalam kondisi sulit, makan daging maka makan nanti setiap hari. Ini adalah menjadi tantangan di dalam kehidupan kita. Maka sekarang sama dengan saat ini, ketika tujuan kita sudah jelas, walau hanya satu langkah yang kita lakukan, maka langkah itu akan sangat berarti. Karena satu senti saja itu sudah jauh lebih dekat kepada tujuan yang akan kita capai. Tapi kalau kita tidak punya tujuan, walaupun kita 100 langkah, maka tidak akan mendekatkan kepada impian, cita-cita yang ingin kita wujud.
Pernah lihat film Laskar Pelangi? Berawal dari desa Karanggede juga desa. Mungkin kita juga berangkatnya dari desa. Apa yang salah dengan desa? Apa yang salah jauh-jauh dari kota yang kemudian itu menjadi alasan kita untuk kemudian tidak berjuang? Saya sekian pengalaman ini sudah menginterview ratusan calon pegawai yang mendaftar di Aldi. Dan di antara salah satu yang menjadi tantangan berat adalah tentang jarak itu. Padahal dengan semuanya bisa membaca biografi para pengurus yayasan yang asli sini itu hanya satu orang saja. Beliau Ustaz Jazari. Asli Karanggede, yang lainnya semuanya perantau, semuanya pendatang. Saya pun juga datang ke sini sebagai seorang pendatang, sebagai seorang perantau. Saya diberi amanah Al-Hikmah ini sejak saya masih kuliah. Saya masih bujang, dulu belum ada istilahnya gaji. Transfer aja juga gak ada. Tahun baru saya lajo dari kampus ke sini 2 jam. Naik bis 2 jam, belum ada yang gaji karena memang belum ada penghasilan, belum ada sebelumnya. Tapi sekarang Masya Allah, qadar Allah, Allah SWT memberikan kebaikan dan keberkahan. Ternyata lembaga ini berkembang. Semakin banyak orang yang mendapatkan kemanfaatan kemasyarakatan dari lembaga ini. Semakin banyak ahlul Quran yang kita lahirkan. Keberkahan seperti apa lagi yang ingin kita dapatkan? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadzibun. Jadi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan prasangka. Jadi setelah itu yang kita butuhkan adalah bagaimana kemudian kita memantaskan diri untuk menerima semua mimpi dan cita-cita kita semuanya. Menuju 2030, sekarang sudah 2021. Sudahkah kita pantas untuk mengelola 1000 santri? Kalau kita sudah pantas, pasti Allah akan menambah jumlah santri kita. Tapi kalau kemudian dengan 1000 santri saja kita ribet, tidak selesai domestik kita, mengelola unit-unit kita, bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan amanah yang lebih besar, padahal yang kita targetkan adalah mewujudkan lembaga pendidikan Al-Qur'an rujukan dengan 5000 santri. Hitungan matematisnya sangat gampang, tapi tentu bagi orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala tidak senantiasa hitungannya matematis. Tidak sekedar hanya jual beli, dagang, bisnis sebagaimana kita bisnis pada umumnya. Tapi bisa jadi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi sudah sampaikan oleh ketua yayasan, "Wa may yattaqillaha wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kita enggak tahu. Kalau tadi panjenengan semuanya baca inspirasi saya Sabtu pagi, maka kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kejutan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa bersujud, bersyukur, menangis bukan karena sedih tapi karena kebahagiaan, karena apa yang kita inginkan Allah wujudkan secara tiba-tiba. Dan itu semuanya sangat mungkin ketika kita memaksimalkan bulan yang penuh berkah, rahmat dan ampunan ini. Dan kita secara benar melandasi seluruh amaliah kita di bulan Ramadan ini. Kalau kemudian kita kotori dengan penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit yang mengganggu rasa kita semuanya, maka Allah semuanya akan jauhkan dari itu. Kamu belum siap menerima amanah yang lebih besar. Kamu belum siap menerima nikmat yang jauh lebih banyak. Aku lebih senang kalau kamu terus susah karena kamu senantiasa ingat kepadaku. Kamu akan saya kasih 1000 santri terus karena memang kamu tidak layak untuk menambah mengelola amanah lebih dari 1000 santri. Maka berusaha dan berdoa itu adalah bagian dari ikhtiar kita. Sekali lagi Ustaz dan Ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesuksesan ditentukan 90% impian. Karena
sepilih-pilih. Besok sama itu bulan depan, saya pengen sesuatu yang lebih besar. Tahun depan itu adalah impian-impian kemarin dan kenyataan itu adalah apa yang kita impikan sebelumnya. Dan yang paling menjadi prinsip bagi orang-orang yang ingin mewujudkan mimpi itu adalah sikap positif. Di dalam benaknya, di dalam pikirannya itu senantiasa yang muncul itu adalah aura positif, aura husnudzon. Tidak ada untungnya kemudian kita membawa aura negatif di dalam kehidupan kita. Tidak ada untungnya sama sekali kalau kemudian yang sering muncul ke permukaan itu adalah suudzon. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan apabila Allah menjadi keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia Allah. Dengan dasar ini, yaitu sikap amalul yakin, tentang keyakinan kita bahwa ikhtiar, tentang mimpi, mewujudkan visi 2030 itu menunjukkan bahwa kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berani bercita-cita besar sepanjang itu sesuai dengan ukuran-ukuran ilahiyah, apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak melanggar tentang syarat-syarat syariah dalam kita mewujudkan visi 2030 itu, maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mewujudkan apa yang menjadi cita-cita besar kita semua. Maka tadi sudah disampaikan yang penting. Saya sudah menyampaikan kemauan tentang mindset kita. Jadi langkah yang paling awal dalam usaha untuk meraih mimpi kita adalah adanya mindset, ada kemauan, tekad, keinginan yang semuanya ini harus memahami situasi dan kondisi yang ada. Ini bukan kerjanya ketua yayasan saja, bukan kerjanya pengurus yayasan saja, atau kepala-kepala unit saja, bahkan sampai petugas-petugas kebersihan di kita, tukang-tukang yang ada di belakang, semuanya memiliki kontribusi untuk sukses visi 2030. Ketika ada mimpi ditambah dengan kemampuan yang tinggi, adanya azam di situ plus ikhtiar, maka sunnatullahnya pasti berhasil. Sunnatullahnya berhasil. Ini sudah sunnatullah, sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada mimpi, ada azam, ada ikhtiar, maka pasti akan berhasil. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai mukmin yang kuat dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Ada satu orang yang berpendapat, seseorang dengan tujuan yang jelas akan membuat kemajuan walaupun harus melewati jalan yang sulit. Tapi seseorang yang tanpa tujuan tidak akan membuat kemajuan walaupun ia di jalan yang mulus. Pesantren ini adalah jalan yang mulus. Biasanya yang paling berat itu adalah membenahi tentang mindset, tentang pola pikir, tentang mengedepankan positive thinking. Itu yang kemudian memang harus banyak belajar tentang manajemen hati. Sehingga kita akan selalu bahagia, gak ada rasa sedih untuk kita semua. Dan tentu yang paling menginspirasi bagi kita semuanya adalah beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sejak kecil sudah berhasil mengelola setiap tanggung jawab yang diberikan kepada beliau. Dan hanya dalam waktu singkat 23 tahun. Usia lima sekarang
32 tahun. Sama beda ya, bedanya Rasulullah sama kita. Bedanya generasi sahabat, generasi sahabat sendiri itu jauh banget, jauh banget. Maka sebaiknya generasi adalah generasiku dan setelahku. Begitu yang disampaikan kepada Rasulullah. Tapi tentu kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mencontoh, ingin mengambil kedua hasanah, suri teladan dari perjuangan-perjuangan yang sudah beliau lakukan, agar kemudian keberadaan kita yang sangat dicinta oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul bisa memberikan banyak kemanfaatan, kemaslahatan kepada umat, kepada masyarakat. Saat ini dirahmati oleh Allah SWT, inilah yang menjadi mimpi besar kita semua. Sebuah mimpi mungkin atau tidak, tidak atau mungkin, yang menjawab adalah hati kita masing-masing. Kalau kita mengatakan dia mungkin, dia sudah, kita sudah menutup hati kita dengan barier, dengan batasan-batasan ketidakmungkinan, yang kemudian dengan ketidakmungkinan itu akan mempengaruhi etos kerja kita. Kita kerjanya seenaknya, gitu ya. Gak ada juga yang jelas ngapain saya bekerja, ngapain saya kemudian memberi amanah di dapur, di security, di K3, sebagai guru, sebagai muslim. Gak ada bayangan ke 2030, karena memang sudah kita tutup di dalam keyakinan kita. Gak mungkin. Inilah yang tadi disampaikan, dipesankan oleh Ketua Yayasan, bahwa mindset kita sudah berani memunculkan mimpi besar, maka mindset kita pun juga harus mendukung ke arah sana. Kita yakin karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengabulkan doa hamba-hamba. Sepanjang kita sudah lancar, ayat yang sama, wa tawakkal 'ala Allah. Kita sudah berikhtiar semaksimal yang kita bisa. Kita sudah memasrahkan segala urusan kita. Kita sudah berdoa di sepertiga malam. Kita sudah berdoa menjelang berbuka, menjelang sahur, kita semuanya sudah berdoa. Apalagi yang kurang bagi kita semua? Yang kurang adalah tentang keyakinan itu. Amalul yakin di dalam diri kita semua. Ketika kita sudah yakin, sudah banyak disampaikan oleh kisah-kisah dalam sejarah. Bahkan ketika Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya tentang nanti kita akan menguasai Romawi, kita nanti akan menguasai Persia, kita nanti akan menguasai Konstantinopel, pada waktu itu adalah semuanya tidak mungkin bagi para sahabat. Tapi ketika itu muncul dari lisan beliau Rasulullah SAW, yang doanya pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa melahirkan generasi-generasi yang memperjuangkan sunnah-sunnah beliau, yang bertekad sangat luar biasa. Maka seluruhnya apa yang dikabarkan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa diwujudkan. Yang kita semuanya diberikan modal yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala, modal tauhid, modal iman, modal Islam, modal ukhuwah. Kita pun juga berikhtiar, beramal jamani, maka bertawakal kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu. Ini yang menjadi misi, visi kita, wujudkan di bagian diri kita, wujudkan menanti malam besar. Dalam saat misi, semuanya masih ingat, saya tidak tanya apa. Ingat saja apa yang menjadi misi kita menuju 2030. Inilah menjadi misi kita, ada 10. Nah, kenapa ini kita sebutkan ada 10? Karena ini akan berpengaruh, semuanya akan berpengaruh. Jadi dalam rangka untuk mencapai visi yang ada di sana di tahun 2030, istiap Nawariyah kita, istiap Maidaniyah kita, ini harus clear bagi seluruh keluarga besar Al-Hikmah. Semuanya dari paling depan sampai paling belakang, dari security sampai dapur, semua harus memahami tentang esensi dari kita mewujudkan visi 2030. Nah, ditanya masing tidak bisa kemudian menjawab secara yakin, maka dipastikan keluarga kita sendiri saja yang yakin, apalagi kita yakin.
Nah, kenapa ini kita sampaikan kembali kepada teman-teman semua? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Mulk ayat 2. "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan mati dan hidup itu supaya menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Kita di sini beramal jamaah. Siapa nanti yang paling baik amalnya di antara kita semua? Dan di sini tidak dibeda-bedakan, karena sudah tugasnya jelas. Security yang terbaik amalnya di security, K3 yang terbaik amalnya di K3, yang di guru ya di guru, yang musrid juga di musrid, ataupun juga kepala unit, direktur dan sebagainya. Dia berdua pun ayyukum ahsanu amal. Semuanya calon yang sama adalah amal terbaik sebagaimana amanahnya. Sehingga jangan sampai kemudian kita suka membandingkan dengan orang lain, suka menilai orang lain. Fokuslah dengan apa yang menjadi amanah kita, menjadi tugas kita. Kadang tugas kita tidak kita kerjakan dengan baik, kita sibuk menilai orang lain, padahal sudah ada itu bagian yang menilai. Kita gak usah menilai. Inilah sebenarnya kita harapkan dengan kerawuhan dari pasangan semuanya. Kita ingin adanya interconnected, semuanya itu nyambung, seluruh pegawai kalimat nyambung bahwa kita punya visi 2030. Jangan tahu nggak bahwa tahun pelajaran 2021-2022 kita bikin pesantren SD. Paham nggak jangan semuanya? Paham nggak? Ngerti nggak? Kalau nanti ada orang yang tanya, bisa jawab nggak? Kalaupun belum paham, ini pesantren SD mana sih? Panitia siapa? Bukannya kapan? Nah, kita kerjanya di mana? Iya kan? Maka inilah yang kemudian kita membutuhkan adanya interconnected. Semuanya nyambung. Ya paling tidak kalau tidak terlibat secara langsung, ada pola komunikasi yang baik. Saya Alimah di pesantren SD. Oh iya bu, cuma saya tidak begitu paham. Ibu coba hubungi pusat ini. Kan jawabannya enak itu. Coba kalau kita ditanya kerjanya di Alimah, Alimah buka pesantren SD ya? Saya nggak tahu ini. Coba bayangkan, apa yang terjadi? Nah, sehingga dengan adanya interconnected itu, apapun yang menjadi sikap kita semuanya, itu walaupun satu langkah. Mungkin kalau di dalam langkah hanya menjawab itu sudah apa langkah? Satu saja. Tapi itu sudah mendekat kepada sukses 2030 dibandingkan dengan tidak menjawab sebagaimana yang dia katakan. Itu semakin menjauh, walaupun sudah melangkah, itu aman bagi dirinya. Dia mungkin sudah seolah-olah melangkah 10 langkah, tapi semakin menjauh dari visi 2030. Nah, sehingga kemudian kita harus menginterconnected sekian banyak orang dengan berbagai macam cara dan sarana yang kita miliki. Sudah ada kan yang menge-share tentang video ini kepada relasinya? Nek durung itu ya banget. Apa kontribusi kita di bulan Ramadan untuk lembaga ini? Ngeser saja. Berapa jam dalam sehari kita memegang gadget kita? Ngeser saja enggak sempat. Karena memang enggak ada di dalam benak kita, di pikiran kita itu tentang sukses 2030. Enggak ada itu. Makanya dengan adanya kesempatan pada sore hari ini kita berdoa. Marilah kita berdoa, kita menyadari bahwa yang satu itu sangat terbatas dengan seluruh potensi yang dimilikinya. Tapi kita punya panjenengan semuanya. Kita meyakini visi 2030 itu sukses karena adanya panjenengan semuanya juga. Coba nih kita ngeser terus sendiri atau berbagai macam ikhtiar-ikhtiar yang lain yang bisa kita kerjakan. Jadi sukses merupakan suatu perjalanan yang mudah. Jadi bukan tujuan, sukses itu adalah satu perjalanan, bukan tujuan. Kesuksesan adalah suatu perjalanan yang menciptakan nilai tambah untuk diri sendiri, masyarakat sekitar,
dan dalam rangka menuju kehidupan bahagia di dunia dan juga di akhirat dunia. Kapal memang berlabuh di pelabuhan aman, aman itu paling aman. Kita pun juga aman kalau di rumah nggak ada orang yang kerasan. Tapi masih ada yang kerasan, sebelumnya nggak sendiri. Tapi itu bukan tujuan kapal. Kapal itu dibikin yang mengarungi samudra, menerjang ombak badai, gitu ya, sehingga dia bisa pergi kemana pun. Itulah hakikat kita semua yang dikarunia sekian banyak kemuliaan oleh Allah semua. Kalau kita hanya berdiam diri, mikir diri kita sendiri, ya selesai. Kita baik, tapi kita tidak menjadi muslim, tidak memperbaiki orang lain. Padahal khairunnas anfa'uhum linnas. Dan akan semakin banyak dirasakan permasalahannya ketika kita beramal jalan. Nah sendirian kita tidak terbatas. Coba kalau kita bareng-bareng seluruh Indonesia dapat kemaslahatan hal itu. Kemarin saya sudah mengirim dari ujung Papua sampai kemudian ujung Aceh tentang alikma, tentang selanjutnya nanti bagaimana Allah menurunkan. Sekali lagi adalah kita memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau juga tuh asal mengenai Allah, ketahuilah bahwa kewajiban itu lebih banyak yang berkuat. Tapi ternyata kalau kita masih banyak sekali. Pegang HP-nya jauh lebih banyak dibandingkan dengan tilawah kita. Ini adalah realitas kita. Tapi yang penting kita harus mengambil hikmahnya dan harus bahagia. Jangan sampai kemudian nanti dengan amaliah yang besar BPI, saat saya mulai tanggung jawab itu besar, amaliah Ramadan banyak sekali. Baca aja sudah stres itu. Ini apa mungkin? Tapi ketika saya halapan dengan halapan diri saya sampaikan, ketika ini sudah menjadi kesadaran kita. Toh dari itu kita sudah begitu kejar dari TPA kita sudah jadi begitu. Bangun tidur sampai tidur kembali, begitulah aktivitas sebagai seorang muslim yang baik. Hanya karena itu justru masih lebih banyak. Kenapa kita berat? Karena kita sudah melupakan itu semuanya. Saya tanya ibu kamu, Anto, ketika bangun tidur berdoa kita, pasti tidur berdoa. Bercermin juga enggak berdoa, bahkan kita sudah menghilangkan itu semuanya dari kehidupan kita. Ketika ada yang mengingatkan kita, dan itu adalah BPI unit kita, kita seolah-olah terang. Begitu banyaknya urusan yang harus kita selesaikan di bulan Ramadan ini, ketika amaliah itu ditulis oleh BPI semua. Padahal itu biasa saja. Itu tanya Umi Eli dan teman-teman yang itu biasa kayak begitu. Sampai rumah juga begitu. Iya kan, semuanya berdoa. Bersyukurlah ketika ada yang mengingatkan. Jangan merasa berat, jangan merasa sakit hati. Kemudian mau yakin BPT, maka bantulah saudaraku untuk menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Tugas sudah saya selesaikan tepat waktu. Saya juga sudah mohon maaf kepada Ustaz Jessica, saya setor nilainya terlambat. Kan gitu ya. Yang lainnya pun juga harus sadar diri kan begitu, kayak begitu. Sudahlah, segera selesaikan fokus. Memang kegiatan kita banyak. Tapi fokus mana yang kemudian harus kita selesaikan terlebih dahulu. Dan jika engkau punya segera selesaikan, punya tugas segera selesaikan. Demikian yang saya sampaikan. Dan tadi sudah ngobrol sama Santi Gor, kalau ada kajian nanti khawatir tidak menghargai unit yang share tentang kurma. Kan sudah ada kuliah selalu terbuka. Nanti itu kenal banyak. Mungkin itu yang saya sampaikan lagi. Baik, setelah dengan kepada tentang pemaparan visi 2020.
Baik, untuk yang selanjutnya yaitu doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustaz Abdul kepada Ustaz Abdul Anak-anak. Ya, biar nggak usah kebanyakan taujih ya, nggak usah taujih. Kita langsung saja berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga tadi yang sudah kita rencanakan dan disampaikan oleh Pak Ahmad, Pak Hasan, semoga diberikan kemudahan jalannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan keberkahan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana ini asal al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma lakal hamdu fil ula wa lakal hamdu fil akhirah wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wassalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahiim. Allahumma rzuqna al-istiqamah warzuqna husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka khayra ma sa'alaka 'ibaduka as-salihun. Wa na'udhu bika min syarri masta'adaka minhu wa ibadika as-salihun. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafarta wa la 'ayban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل معهدنا معهد القرآن المثالي في سنة 2030. اللهم بارك لنا في معهدنا. اللهم بارك لنا في معهدنا. اللهم اجعل معهدنا معهد القرآن الذي يؤدي إلى رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتفت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعنفت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها وأتم مدها واهدها سبلها وامرها بنورك الذي لا يخفو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah, sebelum penutup ada sedikit informasi untuk Ustaz Gaza yang
di lingkungan kampus ini dan kampus 2. Untuk internetnya bisa pakai wifi-nya Elvan Google. Terus untuk username dan password silakan Jabri ke saya. Jadi masing-masing Ustaz dan Ustazah username dan passwordnya beda-beda. Itu cukup sekian dari kami. Apabila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.